Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Ahmad Mirza. Jadi hari ini kita bakal melanjutkan game Tekken 8 yang dimana terakhir itu kalau kalian inget-inget lagi dimana Tekken 8 ini menceritakan tentang ya Jin yang kehilangan kekuatannya kurang lebihnya seperti itu dan terbuka aja lagi turnamen Iron Fist turnamen guys. Jadi emang agak menyebalkan gitu. Dan kita juga baru ketemu sama si Rena yang ternyata Rena ini kalau kita lihat-lihat dia udah bisa dibilang dia menggunakan Mishima style gitu, kurang lebihnya seperti itu. Makanya gue juga agak sedikit bingung gitu. Jadi ya betul ya, tanpa basa-basi kita lanjut story The Dark Awakens. Nah, kemarin kita sekarang kita lanjut ke chapter 5-nya guys. Let's go. Tadi difficulty-nya masih hard lah. Cukup amat kagak hard anjay. Karena gue juga masih penasaran sih, Rena ini tuh dia punya tujuan tersendiri gitu. Tujuannya apa gitu? Karena dia tuh pas lawan Jin aja kemarin yang itu dia tuh pura-pura aduh sakit. Aku menyerah. Padahal mah dia enggak, dia masih bisa bertarung gitu loh. Kayak gue bingung nih, dia tuh tujuannya dia tuh apa sebenarnya? Okay, dia ditarik. Asuka dan Lily, let's go. Je t'ai amené à Rome afin que tu puisses me voir triompher en personne. Mais tu sembles bien satisfaite. Abis di Jepang dibal sama bahasa lah apa bahasa lain dibal sama Jepang. Kalau masa kamu. Itsumo ani ga seo ni nattorimasu. Kecau wa. De? Anta wa Jin no ouen ka? Ma? Kurol li ga opjana. Oh, barang nontonin juga. Aku datang untuk mencincang Kazuya Kazama. Wow, Steve Roger. It's finally here. Azu Senna. The fighters will battle for personal glory and the fate of their countries. The battle to decide the rank of the Yoshimitsu world begins now. Siapa Brian sama Paul dan sebagainya. Oke, apa ini? Guys, bentar dulu. The first match of the first round is about to begin. Steve Fox sama King. The middleweight boxing champion of the world. Anjay. Masih ingat guys itu. Let's go. Wow, Steve Fox. A tenacious will and a body of iron. This powerful fighter takes his opponent's attacks and returns them with it. Ini modelnya hampir sama kayak style jamannya dulu sih. Wah, modelnya uratnya gila. Eh, ini apa? Choose your fighter. Oh, milih. Steve Fox. Steve Fox, kid. Country-nya, oh, boxing dan pro wrestling. Steve. Ya, gue pakai Steve lah. Gue mau pakai combo yang susu. Oh, mau di ngomong apa lah gitu. Go, go. Let's go. Woohoo! Wah. Baru main, anjay. Woi, aduh. Oh, bahaya. Woi. Wah, di spek drone gua. Pukul, dapat. Dor. Woo! Oke, dapat. Woo, keren. That's a knockout. Uppercut-nya emang Steve tuh emang the best sumpah, tapi gue gak pake combo yang ini dia itu terkenal banget guys. Udah second match Paul Phoenix atau Kuma. Oh, Kuma gak sih? Kayaknya gue gak sih. Gue ambil Phoenix sih kayaknya. Phoenix. Ngobrol apa ini ya?
Paul Phoenix, namanya Paul Phoenix dulu pak. This carnivorous beast invaded the South. Anjay. Oceana Quella. Beruang. And clawed its way to victory. Kuma. Kuma. Anjay. Wah, gue pilih Kuma sih. Gue pilih Kuma. Choose your fighter. Bentar. Gue baik baru lihat style-nya si siapa namanya Kuma. Kan kalau si Paul ini integrate material art judo. Kalau si Kuma Heihachi style. Ah! Kuma. Gue pakai Kuma. Get ready. Let's go. Keluar ikan dong. Sumpah ikannya keluar mulu cuy. Itu bentar ikannya itu ambil lu ikannya. Gue coba dulu punasa. Coba. Wow, siapa ini? Oke. Si tiba-tiba ikannya berubah jadi roket. Wah, ini dua karakter yang jarang gua pake. Sahem sama Dragunov. His chameleon-like style of martial arts turns his enemies into dust. Anjay, orang Arab. Sahim. Amin. Dragunov gua pake deh. Dragunov dulu gua sering pake pas di Tekken berapa ya, gua lupa. Satu miss, pokoknya bosnya gua masih belum biasa dengan Dragunov gitu loh. Choose your fighter. Sorry Arabia, kalau Sehi itu pake quarter combat. Aku gak mau nyebut. Tapi ya, kok komando ya itu lah. Itu pakai sahan lah. Gua mau nyobain. Awan, alhamdulillah. Ya gue penasaran si Sahan ini gimana ini. Nice artnya, ayo coba. Woy top, kebuka. Ganteng juga Sahan. Gue penasaran guys, gue juga tenang ya. Malah jadi prosotan. Di Rider kick gak tuh? Di Rider kick si Dragunov ya? Iya. Gila. Ganteng banget asli. Kayak setengah dari ronde pertama. Oke. This tournament will be one for the history books. Oke. Kenapa berubah ke sini? Lah, ini si siapa? Claudio, Zafina sama si Xiaoyu ngapain deh? Dia ngapain ke ini? Now, before the excitement dies down, let's head right into the second half of round one. Round one, match four. The winner here will move on to round two. Yoshimitsu. Is a sword against the rules? Obviously. But ninjas don't abide by the rules. Yoshimitsu. Yoshimitsu! Wah, keren sih Yoshimitsunya.
He runs wild and leaves destruction in his wake. The man synonymous with violence. Brian Fury itu emang selalu. Kostumnya tuh udah dari klasik ini pasti kelihatan banget. Oke. Choose your fighter. Dia pokoknya dari Jepang katanya. Terus kalau siapa Brian dari United States. Dan kalau Yoshimitsu dia menggunakan Majin Ninjutsu. Sudah gua pakai Yoshimitsu enggak sih daripada pakai Brian. Brian tuh udah oh, wait. Oh. Anjay. Lalu, wah. Tahan, terus lagi, stop, lagi. Woi. Alah, kena gua. Ah, gak dapet. Kalah mulu. Tahan. Woi. Dapat kek, dapat. Oh, kasih dapat. Keren enggak, Bu? Keren sih. Keren jurusnya. Wah. Kayak si ini. Siapa yang di Final Fantasy di TK7 gue lupa. Blok sih siapa? Gue lupa. Her hometown is kept secret at her request. But everyone knows who she is. Wow. Wow. Lily sih. Gua ngepick Lily gak sih? She hails from the Ortiz farm, known for its Peruvian coffee. Who knows what this rising star of MMA will accomplish? Wow. Azucena! Keduanya sangat menarik guys. Susah ya. Dua-duanya sangat menarik, susah gue pilih. Choose your fighter. Self top style, mesti masuk Lily sih, gue Lily aja deh. Lily udah biasa, gue aslinya belum terbiasa. El café es la bebida número uno en el mundo. Je te prouverai que le thé est supérieur. Lily lebih menarik sih emang. Oh langsung di. Woi, tahan. Oke, tahan. Gue lupa kombonya lagi. Oke, tahan. Tahan. Dapat kek. Wow. Dapat duluan dong. Hey, woi. Oi, keretek abal-abal. The winner is Lily. Gila. Emang anggun banget ini orang sumpah. Itu orang anggun banget gabung. Oh, wait. Oh, dong. Apa nih? Bentar nih siapa sih? Ini datang nih tiba-tiba. Oh, si Lars. Swing. Hajin tsuku. Oh. Si Victor juga. Commencer les préparatifs. Oke. Mereka mengepung apa Colosseum yang lagi dipak apa lagi buat perang. Next is the sixth match. The final bout of round 1. Okay. The man who once held the world in his hands as the head of the Mishima Zaibats, but later fell from grace. The man who has control of the Zaibats. Jadi kayak di kata-kata yang gitu loh. Jadi gak sama ya. Marvel at his skillful techniques. The Grand Master. Pasti kita pakai Jin Kazama ini mah. Leroy Smith. Anjay, Leroy Smith.
I'd meet you someday. Aku tahu aku menemukanmu sekarang. Wanted to thank you for standing up to Kazuya Mishima in New York. Balas bahasa Jepang atau? Hima wa ano toki yori mo. Without heart. Tanpa hati, kekuatan tidak sama sekali penting. Show it to me. Show me your heart. Show it to me. Berikan itu kepadaku. Get ready. Fight! Tahan. Wah, gak dapat. Tetap. Woi, pakai tongkat, Brazil. Dapat, please. Alah, gak dapat. Alah, kenal gua. Woi. Usah. Kekuatan kamu, apa kau benar? Bagaimana kau tahu itu? Pukulan kamu memberikan kasih tahu aku kalau gimana ketakutan apa fear itu ketakutan dan kamu hilang gitu. Masih takut. Woi, aduh patah. Woi. Ah, dapat. Dapat. Dar. Gol. No! Ya, kena gue ini mah. Habis ini mah gue. You can't follow the path ahead of you. Wah, bener, habis. Oh, enggak, emang disuruh. Disuruh sama game, emang disuruh. Oh, ini emang disuruh sama game ya. Plot armor, emang disuruh. Believe in your heart and let go of your fear. Percayakan kepada hatimu, jangan biarkan ketakutan merasuki dirimu gitu. Percaya dengan hatiku. Oke. Elah. Sekarang
Kamu mengalahkanku dengan hati, apa lewat hatiku, apa lewat hati kamu, hati aku. Kamu tuh sudah kuat. Oke, oh, Kazuya datang.俺が支配する新たな世界では力によって全ての序列が決まる。宣言通りこの大会で勝ち上がった国には相応の待遇を与えてやろう。力による 自由を謳歌するがいい。カズヤ、人間同士の戦いを煽るつもりか。世界に戦争の種をばらまいた大罪人が。 Do you see your past sins? In Kazuya Mishima. Now answer me. Sekarang jawab aku. Siapa kamu sebenarnya? Orewa. Orewa. Kazama Jinchan. Kazama. If you know your enemy and yourself. Jika kamu tahu musuh kamu dan diri kamu, kamu tidak akan berbahaya. Betul. Kalau nggak tahu, pokoknya kalau nggak tahu diri sendiri. And look to the future. Anjay. Oh, Xiao sama Panda aja baru datang. Jin. Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the red star may never return. Cahaya merahnya tidak akan kembali. Wait. Apa itu? Si siapa namanya? Zafinanya kenapa itu tadi? Tiba-tiba kayak dia merasakan sesuatu hal itu. Apa apa jangan-jangan ya? Karena kan dari tadi chapter 6 The Devil of Broken Nation. Phantom Raven to kyoutou dekiru hi ga kuru to wa na. Appelez-moi Victor. Donc un Victor. For element are for kids, for name hanya untuk anak-anak. En avant. Aman. Protégeons la dignité de l'humanité. Anjay, bekerja sama dia. Soin, haichi kanryou shimashita. Yoshi. Saksen kashita. Satu kita mulai caranya. Wah. Berarti hoshimatta ka. So it's begin. Je ne peux pas laisser le tournoi continuer. Que tout le monde part immédiatement. Masih semuanya, boy. Wah. Ungu-ungu juga tuh, aura ungu-ungu katanya aura. Wait, Kazuya juga merasakan sesuatu. Semua piece atau semua kayak puzzle itu kan ada piece-piece-nya tuh. Piece-piece-nya terkumpul. Wait, wow, Zafina! Wah, gila. Urukadana. Akhirnya kamu kesini, kalau misalnya kamu berubah. Wait. Ah. Wait. Aduh, itu hanya Azazel. Wow, udah ayo sih. Oh, tangannya udah balik lagi. Xiao Yu. Ivan, 이게 어떻게 된 거야? What did you? Jin Kazama. Kenapa bro? Return. Kembalilah ke. Kembalilah ke poin original. In the place this all began, you must overcome great difficulty. That will show you a way, a path. To finally purge you of evil. Kenapa sih Jun Yakushima?
Kamu bisa jadi harapan bagi semuanya gitu. Shining Star tuh kayak harapan bagi semuanya. Zafina, ya Zafina-san, Zafina ngantuk guys. Tu as mentionné Yakushima tout à l'heure. Kamu mention. Si tu t'y rends. Jika itu, aku punya jet pribadi untuk sana. Gila, Lily itu emang orang kaya guys. Gila tuh kalau gak salah sih. Tu devi vivere. Kamu harus kesana. Per il mondo. For this world. Per coloro che for this treasure. Untuk apa treasure tuh ini aneh. Claudio. Claudio. Il Lario sì. Lars, ada kekuatan lihat apa kekuatan besar di atas sana. Karena Alisa tuh robot guys, bisa. So, mizami yo. Azazel. Ini Azazel bos yang wait. Oh, Azazel balik lagi dong. Tekan berapa cuy? Gila. Azazel no fukutsu ni atta no ka? Oh, jadi ini original Devil gitu loh. Maksudnya enggak Devil kayak Devil Devil. Ini original Devil, original Iblis. Nani o kanchigai shite iru? Kisama ga ore no ichibu to naru no da. Kamu akan jadi bagian dalam diriku. Kamu harus tahu posisi kamu sekarang. Wes, kita pakai Kazuya nih buat kita beta sama Azazel gitu. Wah bener. Si Kazuya teh ada aneh aja. Gimana kita ya? Gue udah tau kalah mulu lawan dia. Sumpah dia muter-muter mulu, pete banget gua. Oke, kayak gitu mulu tuh pete tuh. Oh, pete banget. Kasih dia. Sumpah sakit banget ini. Wah. Motor terus. Woi, di grab gua. Woi. Alah, itu slow itu paling bete banget gua. Anjay. Gila nih, Azazel. Bisa. Ore ga te ni ireru ni fusawashii chikara. Fight. Dore. Dore.
tanpa tadi tuh gua enggak tahu yang itu sih sempat. Kamu tidak mendapatkan sesuatu. Shot. Kekuatanku sekarang bisa suspend itu kayak memacurkanku lah, kurangnya kayak bisa menjatuhkan. Kazuya, gila. The real Devil Kazuya. Jin Kazama. Jin Kazama. La tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami. Apa tadi Despair? Devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Ya, apa lagi dia? Jin, omae ni wa omae dake ga nasen koto ga aru. Ini hanya bisa yang kamu lakukan gitu loh. Kamu tidak sendiri kok. Warewe ni mo hana o motasete kureta mae. Itu apa? Itu Sirena. Aduh, gua masih berasa Sirena tuh mengumpatkan mengumpetin kekuatannya gitu. Oke. Aku akan serahkan kepada kalian semua. Excellent. Aduh, Ayang Mbep. Emang tuh Ayang, kalau ada Ayang di mana-mana tuh pasti nge-support gitu loh. Si Le asuka sama Billy. Tokusareta kibou. Inilah harapan. Keshite muda ni wa shinai. Wah. Oke. Ada berapa karakter tuh? Asli keren banget Devil Kazuya-nya. Mudaji ni shitai you da na. Ho ancora un asso nella manica. Vuoi farmi guadagnare tempo? Kita pakai Claudio kah pertama? Fish con te sotto. Wah, asli. Wah, benar. Osserva with your eyes. Ora inizierò il rituale per esorcizzare il tempo. Esorcizio. Rilascio del sigillo. Ajai. Picchettiman cadro chuji. Oke. Oke. Dasar garis. Pake Reina ini mah. Aduh. Kelihatan. Wah, asli. Wah, pake Reina gua. Fight. Wah, oke, gue belum tahu disitu. Gue lihat lalu ujung susah lu. Oke. Lalu. Woi. Digrip. Woi. Enggak dapat. Mati lu. Sip, dapat. Tachiba wa kimaeru. Taulah. Pusing.
Oh, tapi emang setengah doang. Gila, masih diimbangin lu. Jadi kekuatan Azazel hanya segitu doang. Itu kan? Misi Master kan? Itu tidak akan berlaku kepada aku. Wah. Ya. Ini kekuatan inilah. I hope I can make it. Aku yakin aku ingin ini berhasil itu. Aku masih berasa ya. Pecah. Alah posisimu. Jobret. Gila, ayo gue kuat tuh sumpah demi apapun. Wah, dia pakai apa sih itu? Wah, yang di pojok senjata. Alah, itu laser. Gila, gue dipojokin lu. Alah. Dar. Habis lu sini. Jebret. Asli lu kuat. Aduh di kelas. Sumpah itu apaan sih betul itu? Mari kita akhiri ini semua. Wah. Ya asli, kayaknya mati gak lucu sih. Pecah itu pecah. Tadi. Hey, est-ce que tout va bien? Hai. Watashi ganjou desu kara. Dia tuh berapa? Sore yori mo. Allez, arrête de traîner. Gli anziani non dovrebbero essere così insistenti. La barriera di contenimento è già pronta. Non da quello. Oh, il secolo. Tu e i tuoi peccati sprofonderete nell'oscurità per sempre. Oh, c'è la lance di Cephalus. Risplendi. Chi la va? È più star. Itu kalau bisa kena itu ya, itu mati si Kazuya. Dasar manusia, ah udahlah, habis ini Colosseum. Tapi kamu Claudio-san. Wah, jangan bilang semuanya mati di sini.
Questa è la mia punizione. Ormai sono pronto da molto tempo. Voglio parlare. Tuttavia, non mi sacrificherò in vano. Wow. Jin Kazama. Hai Rasio, aku menyerahkan itu padamu. Jin Kazama. No, Rasio mati guys. Dan jebret. No. Claudio enggak ada terasa sisa. Claudio inalilahi guys. Yahari mudachini datta na. Kisama ra mo ato wo owasete yaro. Dia cuma terkopas dikit doang. Mana dulu? Claudio, yatsu no nerai wa kore ka. Ini yang mau mencarkan Claudio. Azazel me, waru agaki wo. Ima sukoshi, jikan ga hichiyou ka wo. Nantoka shinogi kitta toyukoto ka. Perannya si Claudio cukup sih. Claudio qui nous sauve tous. Je ne l'aurais jamais imaginé. Peran Claudio demi apapun. Lo keren banget, bro. Claudio keren banget, guys. Keren demi apapun. Dia orang yang benar-benar yang membuat terbuka gitu. Dia melukai, dia demi melukai satu itu kewarisan itu gitu loh. Ah, gila. Chapter 8. Humble begins. Beginnings. Aduh, tadi Kazuya flashback atau Kazuya yang sekarang nih? Oh, sekarang. All available troops have been dispatched and are moving to Yakushima. Semua troops we'll slow down Jin Kazama and draw out the rebel army. Then take them all out at Yakushima. Kita bakal ke Yakushima. I assume that's the plan. Aku yakin itu kan rencananya gitu katanya. Jin wa don't kill him, jangan bunuh dia. Aku yang menyelesaikan Jin dengan kedua tanganku sendiri. Gila emang nih bapak. Dan ini I've scouted a few fighters from the tournament who could prove useful. Emang Nina tuh the best guys. Apalagi pas dia, oh dia ngasihin apa lagi tuh. Mudada, Azazel yo. Kisama no chikara wa mamonaku kanzen ni ore no mono ni naru. Oh, matanya keduanya merah dong. Katanya Azazel itu kan mencoba untuk memberontak, cuman katanya si Kazuya apa namanya kayak Mudada tuh kayak percuma lah, lu keluar apa lu nggak bisa gitu. Gua bakal menghancurkan dunia ini. Seine Macht muss weitaus größer sein als die Azazels. Gua bingung nih orang-orang masing-masing. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Zafina-san ga itteita. Mau kiyomeru tame ni mitsu shirube. Soko ni kakeru shika nai no deshou ka? そういえば クラウディオさんも悪魔を払う力を持っているんでしたよね。 Vielleicht könnten solche Kräfte jene von Devil bändigen oder gar bannen. Und wenn Jin diese Kraft jika Jin mendapatkan kekuatannya, gua enggak ngerti ini pokoknya apa. Yang jelas Minute Put of Faith. Kita pokoknya harus melindungi Jin dengan gimana ya, pokoknya kita bakal harus melindungi Jin lah bisa bilang. Anjay. Apa tuh? Oh, Kobe Tree. Kenapa kamar ada di sana? Panda ga nakama hazure wa kawaisou desho? Wakatta kara amma tsumete kunna. Asuka aja keren nih sebenernya. De, kono Jun te no ga Jin no okaasan ya na? Jadi Jun itu... Oui. Il y a 7 ans, la lignée principale de la famille Kazama a été exterminée par quelqu'un qui a attaqué Yakushima. Apa pohon Jun Kazama a disparu. Was never heard from again. Hilang. The ogre. Yeah. Ini the ogre di tekan 3 kalau salah 3 atau 4 lupa. Aku
dia ngebunuh emak gua. Yang membakar semuanya. Ya, aku melihat semuanya itu. Gua sih bingung itu panda ngapain ikut ya. Atau kalau ada pesawat jet nggak apa-apa kah panda? Écoutez tous, nous sommes sur le point d'atterrir à Yakushima. Oh, tadi ketiduran. Gila, Asuka tuh cantik ya. 到着後は 二手に分かれるって話やったな. We are Sky Moa observer. Asuka dan aku akan menangani Hiccup lah. Siapa panda? Kamu berdua mengoverin si Jin. Aduh, sama ayang embeb. Tapi ya gimana ya, pasti ceweknya pasti juga ngeliat si Jin kayak gimana gitu kayak. ジンは小さい頃になりたかったものとかある?私はね、自分の遊園地を作って園長になるのが夢だったよ。世界中の人を幸せにしたかったんだ。世界中か。随分と欲張りだな。思ってんね、ピケラに。だが、still悪く。それで Bagaimana dengan dirimu, Jin? Mimpi, aku tidak bisa mengatakan sih. Melindungi mamaku dan indahnya Yakushima itu kurang lebih cukup. Hanya itu aja apa hope aku gitu loh. Emang ya kalau ada ayang tuh selalu menyedihkan pikiran. Aduh. Jadi pengen punya ayang, guys. Habis latihan, aku duduk di sini dan makan bersama mamaku. Jin, watashi tomo te awase shite moratte ii? Oh, sparring. Mau latihan. Zafina said itu menurutkan. Oh, memulai dari awal. Jadi memulai kembali, jadi Xiao ini mencoba untuk memulai kembali. Nah, aku ngerti. Aduh. Bentar, stick gua mati, kebiasaan. Malah di counter balik. Allah kena gua. Wah. Oh, itu emang sengaja guys itu. Emang disengaja. Aku, baik, bagus Kyo. Tapi aku tidak akan mundur. Alam. Lepas sama let's go. Dapat tar. Abis. Oke. Watashi, Jin ga mukashi to wa kawatchatta njanai ka tte. Wah. Gila. Wah, seneng sih gua sih. Jin wa kamu tetap seperti Jin no mama datta. Seperti Jin yang aku cintai. Miyushinawanai de ne.
Xiaoyu. Ah, Xiaoyu tuh. I know this lullaby. Aku tahu melodi ini. Mamaku dulu pernah menyanyikan pada. Jin, apakah ada sesuatu di pohon itu? Oh, si Xiao nggak dengar, guys. Oh, wait. Wait. Oh, 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 oh. Oh. Get. Kalau kita begin, hold there be. Bentar. Jin. Jinnya. Aku akan kembali, Xiao. Xiao Yu, aku berjanji. Jangan bilang kita ke isekai, ke dunia lain. Kayaknya kita ke dunia lain enggak sih? Karena tadi oh, chapter 9, a promise. Janji. G-Shagun no nerai wa osoraku pasti jika pemimpin pertama nangkap si Jin Kazama, yang kedua adalah Jin o mamoru to ugoku warewara no senmetsu da. これが G 社の戦力展開予想図だ。俺たちは小隊に分かれ、各エリアの主力部隊を叩く。一人当たり10人くらいですね。あやめ、やめちゃってマガチ、そのまま進んでくれ。G 社は大会に出場した格闘家たちを役に入れていると聞く。なんてケースか、ウィスアイ。必ずジンを守り抜く。Will be protect Jin Kazama。それに、じゃあ begini tu apa kita akan backup di backup kayak support dia. Siapa ni? Ah, ada yang datang siapa tu? 必ず戻るって。わかる。今度は言ってくれたもんね。Kamu kembali. Kamu menjadi itu kan? この音。Kali itu, kita nggak bilang. Ya Allah. Jack, Jack Ed dong dapat. Wah, pakai Xiaoyu dong gua. Gua pakai Xiaoyu dong. Jin Kazama will have to face great difficulties. When the time comes. Di waktu yang sama. Kamu harus melindungi dia. Posisinya dia harus melindungi. Ya, aku berjanji. Iyalah, ayang Beb pasti bakal melindungi apapun yang terjadi daripada ayangnya, guys. Gila. Apa-apa dulu, Jin. Let's go! Dar! Jack 7 ini Jack 7 standar. Oke, satu. Baru satu. Di PR banget. One, two. Okay, two. Wow, dari berapa? Mukul besi sakit. Wow, masih datang lagi dong. Jin no tokoro e wa ikasenai. Wah, gila sih. Xiaoyu, gua kalau punya ayang kayak gitu gua support Jin. Juga sih, Jin. Jin. Nani? Kenapa, Mama? Ini tempat apa? Dengar ya Jin, Kazama Kawaspal itu berfungsi untuk melindungi seseorang, sesuatu gitu, melindungi sesuatu. Oke, jadi aku ingin melindungi Mama gitu, tanya dia. Jadi Kazama di
mana aku, dunia mana aku sekarang? Jinnya di mana cuy? Oke guys, kayaknya untuk game Tekken 8 sampai sini dulu aja. Gue udah jalanin berapa chapter sampai chapter 10 sekarang. Jadi chapter 10 sekarang berarti besok baru lanjut ke chapter 10. Mungkin chapter 10 itu adalah episode terakhirnya nanti gitu. Jadi gue niatnya mau 5-5-5 gitu loh. Jadi tapi karena kemarin gue baru 5-nya sekarang, jadi ininya udah 5-5 gitu loh. Tapi menurut gue lebih menarik ini sih sekarang. Kita kehilangan Claudio, Zafina, dan ya kita bisa lihat Kazuya menjadi true devil Kazuya yang benar-benar menurut gue overpower sih menurut gue ini nantinya. Dan gue juga kaget kalau misalkan pas di Yashima ini kayaknya ini tempatnya Jin yang di awal, tempat Jin yang pertama kali dia disawat ogre ya yang membunuh maknya. Jadi gue nggak tahu ini sekarang Jin di mana. Jadi kalian yang pengen punya ayang beb kayak Xiaoyu, gue juga pengen sih, yang benar-benar kan support banget teman buat gue. Dan jujur ini game-nya makin jadi dan gue masih penasaran Rena itu sebenarnya apa sih yang dia iniin gitu loh. Dan ya udah lah guys ya, untuk episode ini sampai sini dulu aja, dan thank you so much udah kasih like, comment, and subscribe. Ini BTW udah sejam, gue harus ngedit ya, kayaknya gue bakal, dan tadi ada yang kalah-kalah masih gue bakal edit-editin. Jadi ya udah lah guys ya, seperti biasa gue pamit dulu diri dan sampai jumpa di konten berikutnya dan live streaming berikutnya. Dadah.